Ya. Jadi saya nak bagi tahu juga bahawa kat kampung kita ni sekarang ni lah yang kita rata-rata kita dapat keluhan bahawa harga komoditi iaitu sawit. Ya, untuk maklumat ni, kita memang kampung kita ni penuh dengan kelapa sawit. Kalau ada yang kerja pun mungkin kerja kat luar, kerja bawa lori dan sebagainya. Jadi dia orang komplain sekarang ni harga kelapa sawit turun hingga 270 setan. Tapi saya pernah cek dengan abang saya, dia juga ada kebun kecil. Dia kata masa Barisan Nasional Merintah dulu pun pernah sawit ni turun bawah RM100. RM87 satu tan. Tapi tak ada orang komplain pun. Kerana apa? Kerana dia tak sub sangat dengan Barisan Nasional, kontrolnya hebat sangat. Kita 270 tepatnya syukur sangat sebenarnya. Ya, syukur sangat. 270 banyak, bukan sikit. Banyak sebenarnya. Kalau dia ada kebun 10 ekar, dia ada dapat 5 tan paling tidak. 5 tan kali 270 dapat 1000 lebih. Duduk kampung apa nak sangat bayar? Nak makan sayur, tanam sendiri. Cuma yang perlu kan isi minyak, itulah katanya. Jadi rasanya benda ni kena bersyukur. Walaupun benda tu sikit, kita still boleh dapat makan lagi.